Oke, proses cara tarik uang di ATM BCA. Pertama-tama di sini saya punya ATM-nya, saya masukkan dulu ATM-nya ya untuk penarikan ya. Di sini kita lihat ATM-nya sudah disedot masuk. Nah, di sini kita tunggu sampai kita disuruh untuk memasukkan PIN atau sandi. Di sini saya masukkan PIN atau sandi lewat di sini keyboard ini, kita ketik angka sandi kita. Oke, setelah itu nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Kalau kita mau tarik, pilih tarik tunai. Kalau kita mau store tunai, pilih kita store. Kita kan mau narik, kita pilih tarik. Nah, di sini kita pilih transaksi lainnya untuk nominal yang lain. Kalau teman-teman mau narik yang 100.000, tinggal pencet ini, maka akan keluar 100.000. Sebaliknya, jika mau 500.000, maka pencet ini, maka akan keluar 500.000. Contohnya di sini kita pencet yang 500.000. Kita tunggu aja. Nah, di sini bunyi duitnya akan keluar. Oke, ATM-nya keluar dulu. Kita tunggu uangnya. Dan uangnya keluar.